Terus niki kula nyuwun kesaksian jenengan kitab niki niku kitab Al-Ulama Al-Mujaddid ini karangan Mbah Mun. Kula nate ngaji ini tahun 2013. Pas teng Madinah terus dalu kula kepanggih Yai Malih kula istidzan ngaos Malih. Beberapa wonten ten ini. Terus ciri khas mazhab Ahli Sunnah niku wonten. Kalau suwun jenengan danten ngaji termasuk mbek ulama sing sakniki. Ulama sakniki niku sing ngerti zaman. Jadi sampean ra iso duwe khilaf. Iku zaman Imam Ghazali saiki ya ora ngono ra iso. Kok kabeh ulama iku mesti kecewa mbek zaman. Tapi tetep ya tetep cocok zaman iku kok kudu ngono. Ya. Kecewa iku sregane urip. Ana ketika nek kanjeng Nabi besok ben kudu nurut. Senajan to pemimpinmu ora bener. Kita kok ya Rasulullah kenapa tidak kita perangi? Afala nuna fiduhum bisaf, apa perlu kita lawan mereka dengan pedang? Jawab Nabi Allah ma sallallahu alaihi wasallam, coba ambil cek sholat. Jadi riwayat lah ma akomut kini lagi mereka masih mendirikan apa? Terus penjeningan ngertos Mbah Mun itu ngaji dari Sayyid Alawi. Sayyid Alawi ini apa Sayyid Muhammad? Sayyid Alawi ini itu putrane Sayyid Abbas. Saya kafir ni tu ngaji baik saja tidak dahulah. Jempol tu kira Rasulullah. Nak nasab silsilah saking sarang misalnya Mbah Mun, Mbah Karim, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Mahfud, saya tapi bakar satu, dia terus saya jadi ini dahulah terus tu kira Rasulullah. Dan itu cara pandang seperti yang saya bacakan, yang akan saya bacakan. Jadi juru makna tenan. Nak sampean kepengin dadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kudu nurut iki sing didhawuhno Nabi, aturan-aturan keyakinan. Keyakinan itu penting, mergo apa sing diberesani ku ati. Sekali sampean atine salah, ya berarti dilihat Allah niku salah. Maksud misalnya sampean mati dalam keadaan yang ati ra di cita-cita ngurip-ngurip agamane Allah, niku mata mita tanpa Allah. Berarti mati ini sampean mati. Kalian ngaten nggih. Ada orang mulai kecil cita-citanya udah kepenak di bojo ayu, di buruh, di toko akeh. Oh, terus ngaji ini, aku nak mati mati jadi ya. Karena enggak pernah terbersit cita-cita li'ilai kalimah. Berarti udah pede ini aku menuju materi, menuju hadun nafsi, menuju dirinya sendiri. Yang aku mu'min kok hidup untuk dirinya. Tapi yang benar iman adalah famangkarat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Orang itu kalau mukmin sejati pasti kepergiannya, komitmennya, arah hidupnya menuju Allah dan Rasul. Jadi sehingga misalnya kayak mapan ya, aku pengen sugih ben Islam ra kalah mbek Cina, aku pengen sugih ben iso nimbang masjid. Aku pengen sugih paling gak tomak wong liya, gak ngel-ngel wong liya. Misalnya kalau kula dadi kiai ngaten iki kula ya di mobil. Pikiran aku nak nekani pengajian gak ngelalu panitia di mobil dulu. Tapi aku gak sering nyobil. Aku nunjuk no nak nikmati Allah gak bergantung di materi. Aku nak warat pengiran tenan numpak mobil ya nikmat, ngebis ya nikmat, numpak bis ya nikmat. Mergo ijek ning bumi ini Allah untuk hidayate. Di kabeh aku alasannya Allah dan Rasul. Paham ya? Nah, nak uwe mati, ini aku mati iman. Paham ya? Tapi nak bergantung materi. Wah nak numpak mobil aku enak. Nak ngebes ora kepenak. Berarti kowe nganggep penak ora kepenak berdasar mate. Wong imanmu billahi kok urip bergantung mate. Iki orang-orang sing nak diterus-terusno iku mata mitatan jahil. Orang yang cara hidup jahiliyah maka akan mati dengan cara. Ora cukup mandi cita-cita urip kepen mapan kepenak. Lah masuk PKI yo kepen urip kepenak. Cina yo kepen urip kepenak. Wong komunis yo kepen urip. Sing bedakno kita mbek wong komunis adalah wong komunis kepengen urip kepenak berdasar materi, kita kepengen urip kepenak muga untuk ridane Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri utama wong apik ben paham kan hijratu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasul. Kita aja sampai ngalami pamangkara hijratu ila dunya yusibuha wa imra'atin yang kihuha fa hijratuhu ila mahajarah. Ya jogeman uripmu mau kepikiran dunya untuk babon, ya sampean matimu ya boleh babon. Nah, iki penting kula aturno terus iki suasana Idul Fitri. Anane Idul Fitri kembali ke fitrah kita sebagai hamba. Kembali ke titik nol bahwa kita ini hamba. Nah, hamba ya orientasine golek ridane Allah Subhanahu wa taala.
pun kula waca ini kaidah-kaidah yang diyakini para ulama mulai riyen ngantos sami. Sesuai sanad sing kula waca wau terus misale Mbah Mun ngawas kalian Sayyid Alawi ngawas sampai Abai, Sayyid Abai itu menanti ngawas sampai Sayyid Zaini Tahlan. Misalnya ngambil sanad Lirboyo, Mbah Mun, Mbah Karim, Mbah Hasyim Masyari, Ibisah Mahfud Termas, ngakani Yudhiyya Tenggit Engan itu terus saya mau terbang ngaji, baik sekarang ke anak tuh seperti itu, terus dia pun bisa itu di tahun itu kalau ada catatan nih, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sana tuh sementing orang catatan nih, tapi komitmen ya, komitmen ini kalau mau coba alamat-alamat ahli sunnah yang diakini para ulama, para guru-guru al-jihad itu, teh jihad wajibun wajib ini dawe kan Nabi, alaikum mengatasi sirat merjuang agama itu wajib ma'akuli amirin senajan to sertane saben-saben pemimpin baron ku anane lacut, baron ku anane apik apik ku ya apik karena anane ini sopun pemimpin apa jiran to lacut di merjuang no agama ku wajib melaku cek pemimpin no apik cek elek misalnya nyon saya wana uang fasek tapi kepingin ngurip-ngurip masjid no pejabat fasek kepingin ngurip-ngurip masjid cocok ra cocok asal ngajak ya apik ku tumbuk turut ku al-jihad wajibun alaikum ma'akuli amirin baron kana apa jihad itu wajib derekno semua pemimpin kita asal temanya jihad murid-murid agamanya Allah cek baron kana apa jihad cek apik cek elek karena kita hidup sudah tidak sempurna kadang sing semangat bangun masjid sing kepentingan politik sing ikhlas murun sepuluh ewe sing penting ikhlas mana ada masjid cukup nganggo duit sing kepentingan politik ra ikhlas nyumbangi 1 juta kira-kira dadi ndi 1 juta sampai 10 ewe ikhlas enggak jawab soal dia ra ikhlas yo ben kok ora diganjar pangeran tapi masjid e tetep dadi timbang 10 ewe diganjar tapi masjid e ra dadi mergo kabeh ujung-ujunge wae pangeran sebab ana pangeran yo sebenarnya nak khusus li ilahi kalimatillah iku ma'akul li amirin baron kana apa sih cek apik cek nah elek sing ra oleh ku aine tok misalnya ada orang kok dagangannya itu adol celeng itu macam duit juga ada masjid rauh lah itu adol arah itu rauh lah tapi asal dijak orang Indonesia itu cek kemungkinan halal itu tinggi mereka misalnya orang fase itu adol sak adol celeng itu ya ada adol sapi ini makanya ini gini mungkin diterang no. Mu'amalah ambil orang yang aki-aki dunia ini haram itu jauh oleh mereka orang mesti ketiban sing haram itu macam yang nyata nih. Sama saya kita beda itu di tonggo itu maling. Apa 4 jam itu maling kabeh. Apa kabeh dunia sing diwei uko maling. Misalnya ono wong jadi maling umur 30 tahun. Berarti ono dunia sing kobra jadi maling wae. Yaitu dunia sing didapatkan dalam durasi 30 tahun. Saya ini di antara dunia itu ono sawah tegal yang duwe penghasilan. Ya betul. Berarti songkok halal gitu kan? Songkok halal itu di penghasilannya songkok halal. Terus ada sebagian karena adiknya profesinya maling, misalnya sedino untuk 1 juta, berarti per bulan untuk 30 juta. Tapi Allah itu kan dua adat, nak hasilnya maling lalang berapa ruka? Ugo medok entek, ugo tombok entek. Ternyata orang seperti ini nyumbang masjid kan gak ada jaminan, sing dikekno persis sing kok hasil maling, sawai kok? Sawai, kok tegal? Jadi wong ora oleh main vonis iku ora oleh. Paham ya? Amalane ning mukmin diterangno oleh muamalah mbek wong sing aksaru malihi haram. Mergo sing mbok kekno utawa sing mbok tampa iku ora mesti sing kahanane. Ya mau contone. Paham ya? Saiki jalan no misale wong dadi maling misale rata-rata misale umur 17 tahun utawa 30 tahun. Utawa saiki misale pejabat korupsi, saiki to rata-rata wong dadi pejabat umur piro? Enggak misalnya jadi gubernur atau jadi menteri enggak jawab ya jawab dan gue malah mikir apa? 40 sebelumnya itu jadi pengusaha bener atau orang bener baru 40 tahun jadi pejabat ditangkap KPK korupsi 1 miliar terus dia nyumbang kamu apa ada jaminan kalau uang itu bener-bener dari korupsi kan enggak mesti juga apalagi rata-rata OTT itu ya uang 1 miliar disita KPK dia bisa saja nyumbang dari uang yang didapatkan dalam durasi sebelum jabat dan semuanya dengan cara yang halal dan sekarang yang berkembang juga dari cara yang halal mergo biasane nyon sawu sing sangka haram dalah ra barokah
tinggal broker politik, tinggal nyuwun sewu kadang judi, kadang melakukan suatu maksiat. Duit haram bahannya kan gampang hilang. Jangan-jangan sing ijek sing disumbang nang masjid itu sing pas. Setidaknya potensi itu ada. Kalaupun kamu enggak bisa husnudzon, otak kamu harus kamu gunakan. Potensi itu ada. Pokoke nek nuruti suudzon husnudzon ku biasanya seneng ra seneng. Iya betul. Nak nuruti rasa. Tapi nak nuruti hukum potensi itu kan nyatanya ada. Wah, nggih. Nak nuruti suudzon kan ora enak nampa duit kok. Menerai enak, tapi itu kan seutuhnya khusus. Di waktu galeng ini, gue di pacar atau bojo lagi seneng wong lanang liyo. Gue di bang seneng wong liyo ini. Terus kita pegat, itu keliru. Masih seneng wong liyo, kayak zaman seneng gue. Pas tukaran bek gue, lalan wong liyo ape? Tidak jajan, tidak itu gue. Terus dipuji-puji, gue wong paling ayu saat dunia. Terus akhirnya semua. Ibariku, yang nyeneng itu ya seneng lah, wedok liyo dia kecewa. Atau perayuan gombal bariku kecewa. Ada enggak jaminan kalau wong wedok mau seneng terus wong liyo? Enggak kan? Ada momen di mana dia seneng wong liyo, tapi nanti ada momen di mana dia benci. Tapi kan nuruti rasa kadung gedeng seakan-akan status si wong sing mbok senengi iku mbok saiki wis seneng wong liyo. Padahal ini status permanen enggak kira-kira. Senang wong liya mergo rasa. Wis tolong dino kumpul ya. Kete. Lah kelirunya kita tuh sering menstatuskan sesuatu yang sebenarnya enggak permanen. Misalnya koruptor seakan-akan dia tuh haram terus curiga kok koruptor. Maling seakan-akan semuanya haram ya berkembang. Itu enggak boleh dalam tradisi ulama menvonis seperti itu enggak boleh. Kan ada orang ulama tetap fama ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Wong ya mesti ana api ya ana. Lalu dia mau nanti cerita wong majusi ele-ele wong. Saking na ele-ele wong anak wedok tidak pikir. Ya masuk akal lah mana? Anak pun kuai. Mesti rumah tahu, mesti ngerasa dong beliau kayak kurang cerita. Iya gitu. Gak cerita dia nemu terus no anak itu tidak pikir rofi mesti. Iya apa ngeloni anak itu ngaji itu adalah ono wong dua kuplek jaro di sini. Rono baliknya sampai tiga kali. Itu dikejar sampai si Mas Yusi tadi. Dikejar, ternyata ada ibu-ibu rondo yang di anak yatim. Kita koi, kena apa mak sambilan kok ngono. Nak dulu anakku nangis, aku kepengen jaluk jenengan. Tapi nak eling jenengan itu Mas Yusi, kalau muslimah, kalau aku izin. Kalau muslimah kok ngemis dengan Mas Yusi, kalau balik. Yang kira anak kalau nangis, kepengen jaluk mali. Sampai tiga kali. Kata Mas Yusi tadi, wis mak sambilan yang kini wain teni. Dijupukno beras orang Indonesia beras duit macam tipikal dia padahal rojo tipikal dia tidak no yo gak ada niat ya. Pokoknya sakit baru kayak itu untuk hidayat sangka Allah Subhanahu. Padahal pertanyaannya Raja Majusi itu untuk duit kan ya babal kedua pajak pungli ya betul terus lagi pemerasan pengusaha ini itu jenis pajak. Tapi nyatanya ketika saya akhir rondo itu ditombok Allah sing dadekno sebabe. Aku ambil barang apik iku kon merem jare kan dinabi pokoke nek ana program apik iku kowe kudu nurut baron gak ana. Awas. Bahwa sing kudu tuwon iki akidah sing diyakini para ulama napa jeneng al jihad wajibun alaikum ma'akul li amirin baron gak ana. Awas. Ya eling-eling dadi ora usah sok suci. Lan bang masjid ngenteni dunyo kudu suci kabeh. Sing ngekeki kudu ikhlas. Napa nek ikhlas ya 10.000. Ora ngarang gremeng sing ngekeki. Wong iso atek misale Hamdani 2 juta, Kang iki 3 juta. Jajal umumno. Hamdani 5.000, iki 2.000 ikhlas kabeh to. Tapi nek angkanya piro di atas juta gremeng. Enggak kira-kira. Sing kiai gremeng sing ora kiai. Ayo nak nurutin ikhlas ya, jumlahnya suwidik ya. Tapi kan masjidnya rada. Terus kedua gitu. Wa sholatu te sholat wajibatin wajib alaikum mengatasi sira kabeh khalfa kulli muslimin ana ngurine saben sabar Islam. Yo baron kana obat. Kowe iku wajib sholat, lan kowe yo kudu siap dadi makmum, cek imame ku apik, cek imame ku elek.
Ini kalau termasuk kiai sing jarang jadi imam. Ngiling-ngilingan. Muga nak imam kowe nuruti ideal. Wis ono seleksi imam. Tiap apa salat ono seleksi. Muga nak nuruti aturan ideal ya paling alim. Sing wacanane paling bener, pakanane paling halal. Ono syarat terakhir. Wa imamu qaumin wa hum lahu radun. Sing paling diseneng. Sesuai ra koyo pilkada. Yo ta. Nak nuruti kriteria sesuai ra koyo apa? Pilkada. Ada uji kompetensi ya, sesuai antara masjid, uji kompetensi. Ayo siapa di antara kalian yang ahli fikih? Hamdani ngacung, saya sombong leren. Dan anak ngacung kabeh, ayo gak jujur, gak nobe. Makanya Nabi ngendikan, jong gue ikut sholat siap jadi makmum. Cik imame baron kana al-fajirun. Biar-biar konteknya itu barang ape. Sholat itu barang ape ya tele. Si imame sopok kono, sementing gak madep ngetan. Paham ini jelas ya. Ngene kula niku termasuk ngiling-ngilingan anak salat iku ora kudu de imam sing ideal. Kula Jumatan nggih makmum, pondok kula piyambak nggih makmum. Tapi kula nggih seneng nek ana kiye dadi imam nggih seneng. Piye-piye imam ya butuh kriteria. Anak iso ya semaling alim, paling ahli fikih dadi imam. Tapi dawuh Nabi iku macam-macam termasuk ngelingno jong ben kowe ora sombong, imam aja pileh. Kira-kira ngono lha nek dikono kata-kata wa salat wajibatun alaikum khalfa kulli muslimin baron kana alfaji. Paham ya tadi. Jadi seleksi imam itu ya penting tapi ya berlebihan. Kok kok susah ora koyo Indonesian Idol. Ono eliminer bar. Ono kontestasi bar. Kok wajuk. Suarane apik biasane iso feke. Sing iso feke biasane suarane eleh. Rano bar, ini jelas ya takbir ya. Dawuh Nabi napa wa salat wajibatun alaikum khalfa kulli muslimin baron kana wa in amil al kabair. Nah contoh tahu ngelakoni dosa. Tapi piye-piye konteke kan acara salat. Saiki misalnya Kiai Hamdani kiai tenang. Delok ngajak delok dangdut. Senajan to kiai kan kowe kudu ra nurut wong delok dangdut. Saiki ana preman pegawane nakal tapi ngajak acara salat terus susah apa? Apa terus mau aku salat wong kowe preman. Ngajake salat kok kowe ora gelem. Bener rapi, kok enak ngajak apik jeng sapa ae. Ana dhewe ana sakermania wonge tatonan rapati salat wong selawatan yo oleh wae wong selawatan kok gak. Oh, tapi wonge ra salat. Ya apa ana jaminan nek wong iki ra salat selawase iso wae sok ben salat. Mana ada status seseorang permanen. Soale iki saiki sing salat cuman ditedher ora. Sing roh sapa? Ya bisa iki nglakoni apik seneng selawatan seneng Nabi yo kabeh. Kira-kira disenengi Nabi. Paham ya? Kowe anggere barang apik iku kowe kudu legowo mbok tampa. Kowe kudu siap derekno wong sing ngajak apik khalfa kulli muslimin baron kana au fajiran wa in amilal kabair. Wa salat wajibatun ala kulli muslimin baron kana au fajiran wa in amilal kabair. Makanya tiang-tiang alim teng budi-budi ini mboten fanatik. Said Muhammad itu terkenal sepuh-sepuh ya sono sono dia sering makmum. Kalau di kancan juga ada jenis basi yang Mas Hamdani kenal. Pas haji kepengen salaman baik Syed Muhammad. Jadi dia ini sholat sop awal. Pikirannya Syed Muhammad ngimami gak bisa salim. Jadi Syed Muhammad gak polguri awar pintu masuk dalamnya. Ngimami santri. Baru pas salam masih hilang. Karena beliau itu kalau gak jam ngaji itu gak nemuin. Mulanya kalau gak ada tradisi, nah ada tamu masal ngeten, madu ini kayak kalian ngaji. Mereka nak silaturahim biasa itu bakas apa? Kita tak ajak bakas dunia ya marah. Tak bakas darah ini melarat ya orang gelem. Kalian itu mau konvoy, mau mobil lah kayak orang kaya. Angin gak tepi sana, paham? Darah ini melarat ya orang gelem, darah ini suka itu ya orang suka. Artinya diskusi itu materi ini bingung, harus ngaji, harus karuan bener, no? Karuan bener, no? Bagi Idul Fitri minal aidin wal faizin balik ning fitrah yang manusia itu ngaji. Pertama manusia itu diwarai pangeran itu yang ngaji. Wa allama adamal hubungannya Allah mbak makhluk itu pertama itu hubungan mulang ini ini ar-Rahmanu allamal Qur'an. Pertama Adam digawe hubungannya Allah mbak Nabi Adam yumu Allah itu nak mulang fanatik. Kalau tempuh di budi ini mulang, teng Jogja, teng Damaran, teng Beriki, teng Sarang mulang. Kalau jarang hubungan be uang berkorolian ini mulang, hampir gak pernah. Hubungan dengan berkorolian ini mulang hampir gak pernah.
bukan jemben tapi saya detik ini. Misalnya utang Hamdan itu rapi dulu. Harus ini utang nggak gue pikiran. Maju utangi. Kriminal tangi ya ini. Ngomong malah repot kok. Ada ngulang sekarang. Kecuali Dennis, lo mau nalem gue sih tak lera ini saya. Tidak beleng-eleng, sama ngerti hubungannya Allah kalian makhluknya pertama Nabi Adam dimulang disebut wa'allama Adamal asma. Pertama Nabi untuk wahyu, ya wahyu mulang ikhrok bismi rabbikal ladzi. Allah nyifati dhati piyambak teng surat ikhrok. Allah itu sopo ikhrok wa rabbikal akhrok. Sopo alladzi alama. Jadi Allah nyifati dhati teng surat ikhrok gak sing mulang ikhrok wa rabbikal pengiran sopo alladzi alama dzat sing mulang. Aku kan fanatik mulang. Kok Allah nerangno dhati piyambak itu pak? Aku masuk kiai ini senang mulang. Taman ora oleh seneng mulang, ora ade ilmu mulang malah repot. Ya, saya kira iso mulang ning rumakno napa. Tapi syukur-syukur paham. Ora paham pokoke barokah ngaji. Pokoke barokah. Ya, dideling-eling. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun min asli. Dadi barang telu iki min asli iman saking dasar-dasar iman. Siji al-kaffu. Yaiku ngekang. Ngekang maknane aja nglarani. Ya coba cok, aja nglarani amangka la ilaha illallah. Kamu harus menahan diri dari siapa saja yang pernah melafadzkan la ilaha illallah. Makanya teroris itu jelas salah. Hanya karena Indonesia itu percaya hukum positif atau yang dibikin undang-undang oleh dulu Hindia Belanda, kemudian kita semua dianggap tauhid halal darahnya. Itu enggak madhab yang kita ikuti. Yang kita ikuti adalah siapa saja yang melafadzkan la ilaha illallah, kita harus al-kahfu menahan di. Soal tukaran itu tukaran nah itu rasa mata ini. Ya miso-miso ora kena to tukaran kok nganti mata ini kok apa muni jancuk-jancuk ora kena. Nah. Sementing aja nganti apa? Mata ini. Syukur-syukur rasa muni jancuk, tapi ketimbang timpet ra iso wis pokoke. Sementing aja napa? Kadang nak timpet ya dadi udan jare kan. Kulo ndek kanca sing ali miso, tak takon kok miso-miso. Sampeyan dadi kiai Gus ora rasane dipisoi, mulane apian mbek wong lek kene wong awam biasa dipisoi, nak gak males dadi udan. Anggarane yo bener. Kadang-kadang kiai ku yo salah, kiai ku kan dihormati kan dicucup, dihormati kadang salami template sehingga nek nganggur wong yo kon ngapiki. Wong kenangane mbek wong diapiki. Coba kalau kamu jadi orang awam, jadi satpam misal teko terlambat. Wah, pamelek kere suwobong teko terlambat. Kowe dadi kru kapal. Agak aneh ngono. Kere tak kei pekerjaan jebule tekane terlambat ora ketek kerja. Orang yang dimaki-maki gini maka oleh agama diberi hak males. Piye-piye nek ora yo ngempet lara tenan. Wis kere dimaki. Makanya Allah memberi hak yang seperti ini, la yuhibbu wal jahra bisu'i minal qauli illa mangzulim. Allah itu tidak suka omongan elek, omongan miso. Illa mangzulim kecuali orang yang di zalim itu diberi hak males. Sak kadare tapi nek males itu. Lu coba misalnya sampai harus melarat, satpam melarat, teko terlambat gue diamuk bojo. Oh tuh neng kantor sih pak, ewangi bawa sih nyuci sih, kue re raisong ngeke ibu ro bojo lunga lunga. Gara-gara diamuk bojo neng satpam terlambat, baru dua muk majikan, gue juga profesional dia mau menek, mau ketemu kancane dia mau menek, mau tanggung ini sahur, melarat bodoh nang. Orang diamuk pengen telu, nak ramalat tu. Kacutun kan. Nah makanya agama memberi hak sing jenis iki oleh ngene illa mang duli. Allah tuh ndak suka omongan elek kecuali illa mang duli maksud orang yang di. Makane kok eda wong sing ditabok ya oleh nabok, sing dipisoi oleh miso. Tapi pas lho aja susuk. Misale aku kowe misoi Hamdani, Hamdani ketek. Malah sik kowe celeng, oh miso. Ya, nak kepen Hamdani jentuk ganjaran, kowe celeng, kowe wedhus berarti suso. Hamdani ngamale. Tapi nak kowe wedhus terus malah sik kowe celeng, wah berarti gak dosane. Mulane oleh wajaza usaiatin ngono kok. Sayatun misluha. Dadi nak males salek ku sing pas mislun niku. Pas salek ku wedhus, yo kowe wedhus juga. Utang ngene, kowe wedhus. Lah, kowe kancaku terus kan ya, ndak wedhus ora kancaku. Dawe Allah nak kowe nyepuro duwe ah. Tapi kowe kan ra kiai. Nah, di kancaku wong belah. Tak nyek kiai. Kiai ngongkon wong apikan. Bangkune kok dadi anane diapi. Wong kaya aku ra iso.
urip mau jamuk ini, neng omah jamuk bojo, mau neng kapal jamuk majikan, neng dalan jamuk, jadi orang ngamuk gitu, jadi udah ya ya sih, saya olah gue rakyat aja semua. Lengke lah, misalnya gue saat kiai lah, jajal kayak jadi kiai neng dalan nyupir. Kue di kiai di komitmen raba bakal misau wong, terus kue jadi kiai betah, pulau ini kan betah rami sawong mulang, terus kue jadi kiai nyupir ya nyupir. Suwalip uang nuwikung dipotong, oh, spontan muni jantuk kan gak mungkin pas ditukung, subhanallah muni spontan, iya tak kira-kira iya kiai mulai kiai itu rasanya kadang nyupi, tapi rasanya diawamkan orang apa? Dua sok uang, dituwikung ayo kayak ngobes, jajar uang ratus, jajar rokokan itu lo tau tak aja ngebes, lo nak ngebes ya gak masalah, gue semua ngadus rokokan, ngadus lo nanti ke Jogja yuk, lo nak kerja kan mulai jam 4 sore dengan itu lawan acara nanti jam 7, lo liwat serat pinggir gue lo, gue mau mabuk, mau bar minum, mau apa, lu gue ini ke semua ini, kayak lu gue wong ini ngebes ya, jadi rokokan Tim gomku jadi gajaran ulama nyabari umatnya kajinya. Mono-mono umatnya nak. Apa boleh ketinggi rapati muka lah, mau rapati sadar. Buat senengi uang, buat seneng uang pak. Sangan-angan. Lah kalau dini lu gusti pulau nu parak jenengan buat eling tiang niki. Nak pulau kekasih jenengan ya eling jenengan. Dah lopo eling tiang niki. Akhirnya eling ya Allah. Niki makhluk jenengan. Kafe kersane. Pulau nu ulama buat eling menuso. Ya eling jenengan. Eling pengen. Ada sakit ya. Nikmat lu. Kalau ngene jejer wong mabuk tapi aku ma Allah wa billah. Iku wis berarti suara sing wis jenenge nafsul mutmain. Mulane wong eling Allah kok aja eling sekelilinge mangkel. Alhamdulillah mangkel lho wae iki turu awan-awan didolani ya mangkel nak nuruti. Tapi kan nak nuruti hukume Allah, piye umat e Kanjeng Nabi mangkel Allah iku ulang. Jadi ya mulang ngene gitu. Iku berarti wong wis uripe famangka ada hijrah duhu ila Allah. Sauri punipe komitmen itu mulang hijrah menuju Allah. Paham ya? Tapi kan nuruti nafsu enak rai enak. Bahaya kan? Nak ono tokoh nuruti enak. Cara bahasa Jawa ini mulai gue jadi nuruti. Padahal alamat yang ngapain nopo wanahan nafsa anil. Enggak terus lah. Ya syaratnya iman itu pokok dasarnya adalah al-kafu amangkola la ilaha wala nukafiruhu bidhampin dan orang ngafirno kita hu ingman singkola la ilaha illallah bidhampin sebab melakoni dosa kiri khas mazhab ahli sunnah itu ngederekno dawuh nabi kita tidak pernah mengkafirkan orang Islam yang karena melakukan dosa jadi orang Islam yang ada yang rentenir, ada yang nyunsewu tau dino, tau maling tetap kita orang darani jadi kafir. Nah contoh kita mungkin darani fasek. Umpama kita darani fasek lah tetap darani soto. Inilah ya kaidah jelas wala nukafiruhu bidam bin. Ini kenapa apa? Wala nukafiruhu bidam. Kita tidak pernah mengkafirkan karena do. Wala nukrijulan orang ngetokno kita hu ing mangkola la ilah. Ora kita tok nominal islami songko agama Islam bi amalin sebab ngelakoni amal tertentu. Jadi kita tidak pernah mengeluarkan orang menjadi tidak muslim dari muslim menjadi tidak muslim hanya melakukan dosa itu sampai aliran-aliran yang keras-keras saya orang Islam rentenir kafir paham ya, rajum matan kafir, gak sholat kafir, kita orang seperti itu tetap Islam, jenak contoh orang sholat ya kita salah no orang sholat, tapi rasa darah ini jelas sih, kaya dana apa? Wala nukafiruhu bidzambin wala nukhriju minal islam bi'am buat jelas ya dan ini hadis-hadis sohaj dan teman-teman ini riwayat Abi Dawud dan teman-teman riwayat Abi Dawud lawal jihad itu perjuangan umatin kudu terus mundu ba'asani Allah mundu ba'asani Allah mulai lugas non yang sun sopa Allah Allah illa iyu kau dila tumaka yang kau mati ini sopa akhir umati akhir umat yang sun ad dajjala ing dajjal terus berjuang itu wajib nanti sumpen ada dajjal kecewa kau apa sampai pengurus masjid ya tetap berjuang senang masjid kecewa kau apa sampai acara ngaji kudu berjuang murid-murid ngaji senajan itu dunia gue kecewa ya dajjal kayak pengajian geden sawangannya enak geden siar panitia ini jarum ya parah ini Cina di pabrik ya parah ini kabeh kecewa taruh cara orang waroi kecewa tapi kudu ayah anak-anak kudu bawa anak-anak mantel-mantel sidik
Oke kan ini acara ikhlas, urunan 10.000 mau. Paham ya? Urunan 10.000 terus gila kiai cilik-cilikan Hamdani Hamdani. Pertemane lek mati nggih, Pak, nggih. Nggih, Pak, nggih tenggonyo mok mampir ngombe nggih. Dongane merban ati nafsu. Ngapale ya iku. Terus pun nggih, pun. Lah kok pun balasane mosak mantun mboten pun sepundi. Napa nek ikhlas ya model ngono. Napa gedhen ya golek sepon. Saya angger barang apik ku angger gedhen ya ngecewakno. Tapi piye-piye angger barang apik kudu ter. Angger barang apik kudu terus. Gak ada winap iki pokoke cek baron kana opo jiran angger temane. Ya, tapi ya tetap ono seleksi, tapi ra usah mbatalo acara-acara sing apik. Nah contoh tentu ya ada seleksi. Ya kayak hormat tamu ngoten iku. Kalau bolak-balik ngomong, bro, termasuk kiai sih rapati seneng banget. Senang jantung nganggep rumah tamu ibadah. Mereka kalau ini pikiran lo sederhana di Hamdan, rumah tamu ya ibadah. Tapi kalau ini gak biasa mau. Iya ibadah, uang gue raisa semur. Saya kira tak beda. Misalnya kalau kena uang nganti saya kira dolan di Hamdan. Hamdan ini hormat aku, bed dosa ini nyentak bujoni gue bahkan. Kalau ini cerita, kalau ini jarang dolan di santri, kalau ini kalau kapok. Kulo juarang dolan. Mboten krana sapa. Wong desa nak didolani kiyene tak to. Patekno iku. Kulo mesti kampen tau ngalami. Masyaallah Gus Ba. Terus ilang wong iki. Ilang golek belanjaan mbok sapa golek bojone. Kadang bojone ora ono ning sawah. Dadi bar manggane iku ilang. Kadang prapat jam. Wis prapat jam rom-rom menit bojone teko jek kok sawah katokan. Adus sik. Baru nyentak anak cepet kan kok ana kopi ono Gus Ba. Mlayu ana. Dadi nyentak anak nyentak bojo. Riwari iki sing bojone adus. Sing wedok riwari iki. Deng ngunekno kompor gas entek. Kadang ning desa berhubung aku dianggap kiai gede, ning desa iku ora ana pakanan sing pantes kanggo Gus Ba. Akhire tuku sing radiusé 7 kilo. Bareng rong ngono kan kowe dolan ya Allah iki. Iki ibadah dolan wong ngel-ngel opo. Antarané ganjaran silaturahim pelayone wong iku mbebati ora ora. Semenjak itu aku mulai njogo. Lebih itu kedolan kiai-kiai itu gampang kabeh. Kiai itu sama rat-rat kiai. Kulo niku ya ora termasuk ora kiai sugih. Kulo ku perdusan. Santri yo wae ngombe kopi onten. Oh kiai tetep menangan kan. Santri lanang akeh, mbak akeh, donya akeh. Wong awam didolani. Sing sugih lah bingung. Kok sing larat sing sugih wae? Wong sugih desa kan dolati pembantu. Ngundi pembantu kon ning sawah, kon ning toko, ning omah tetep ra ono kan. Misalnya ono mak-mak sitok sing wangi pas mbah-mbah, pokoke pelayon, kluthuk-kluthuk krungu tamune. Kadang njek nemi jane ku ono katoke anake. Lah iya ku nak mbok pritung to, ganjarane silaturahim mambek bikin kegaduhan ku akeh ndi maksudku. Ana aku diampiro Hamdan.